Bismillahirrahmanirrahim Far'un Law adakhalal mutawadhi'u yadahu biqasdi laghsli anil hadasi aula biqasdin ba'da niyatil junubi aw taslisi wajhil muhdisi aw ba'da ghaslatil ula in qasadal iktisara 'alayha bila niyati i'tirafin wala qasdi akhdhil mai akhara sara musta'malan bi nisbati ghairi yadihi falahu bima fihi baqiya sa'idiha jikalau memasukkan oleh orang berwudu akan tangannya dengan kasat membasuh daripada hadas, atau tidak kasat membasuh daripada hadas sesudah niat junub, atau sesudah membasuh tiga kali muka orang yang berhadas, atau sesudah membasuh yang pertama, jika. Berkasat ianya orang berwudu akan menyimpan di atasnya yang pertama dengan tiada niat ceduk dan tiada kasat mengambil air bagi maksud yang lain sara mustaamalan niscaya jadi ianya air itu mustaamal binisbati li ghairi yadihi dengan nisbah bagi lain tangannya orang yang berwudu. Falahu Maka sabit bagi orang yang berwudu itu membasuh ianya orang berwudu dengan barang sabit padanya barang itu ketinggalan lengannya Jadi apabila seseorang yang sedang berwudu dengan menggunakan air yang sedikit. Katakan saja air yang sedikit itu berada dalam ember. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam ember yang airnya sedikit yang tidak sampai dua kulah. Untuk membasuh daripada hadasnya. Atau dia masukkan tangannya ke dalam ember yang airnya sedikit itu sesudah dia berniat junub, atau dia masukkan tangannya ke dalam air yang sedikit pula sesudah dia membasuh mukanya tiga kali, atau bukan demikian, dia masukkan tangannya sesudah membasuh yang pertama. dan dia tidak merencanakan membasuh dua dan tiga. Dia cukupkan pada satu kali basuh. Maka status air yang sedikit tersebut yang berada dalam ember yang ia masukkan tangannya, maka air tersebut menjadi mustakmal. Ya, air tersebut menjadi mustakmal. Jadi, khusus air itu digunakan untuk membasuh ketigalan tangan-tangannya. Tidak boleh digunakan untuk membasuh anggota yang lain Itu terjadi air tersebut, Itu air tersebut menjadi mustamal Bila orang yang memasukkan tangannya ke dalam ember yang airnya sedikit Bila niati irtirafin Dengan tiada niat ceduk Kalau dia tidak berniat menceduk Dia niat tangannya sebagai cedukan tetapi kalau tangannya dia niatkan sebagai cedukan, ama ida nawa irtirafa, au kasda, au kasda, au kasada ikh rajal ma'i minal ina'i liyar bihil hadasa kharijahu, fala yasirul ba'u mustakmalan. Adapun apabila berniat ianya orang berudu akannya ceduk. Atau berkasat ianya orang yang berwudu akan mengeluarkan air daripada bejana daripada ember yang sedikit yang airnya sedikit tadi liar faabihi hadasah supaya bahwa mengrafa ianya orang berwudu dengannya air akan hadas hari jahu pada luarnya ember Fala yasirul ma'u mustakmalan. Tunisya maka tidak jadilah air itu mustakmal. Kalau tangannya dia niatkan sebagai cedukan kemudian dia ambil air yang sedikit. Kemudian dia basuh hadasnya di luar daripada ember tersebut, maka airnya tidak menjadi air musta'mal. Kemudian yang kedua tidak menjadi air Mustakmal, wala kasdi akzima ilia gardin akhara. Nah, dia pun tidak berencana mengambil air untuk maksud yang lain. Kalau airnya diambil di dalam bejana tersebut. Dengan maksud yang lain, adakala untuk minum dan sebagainya selain daripada merafa ada, air tersebut pun tidak menjadi Mustakmal. Jadi, Air yang sedikit yang berada di dalam ember itu surahnya ada dua, boleh jadi air tersebut mustakmal atau tidak mustakmal. Bila orang yang berwudhu memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit tersebut, tidak niat ikhtiraf, tidak meniat tangannya sebagai cedukan, dan tidak ada tujuan lain selain daripada beruduk maka airnya mustakmal. Tetapi, kalau dia memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit, dan sebelum ia masukkan tangannya, dia telah berniat tangannya sebagai cedukan. Itu tidak menjadikan air yang sedikit itu mustakmal. Ataupun, dia masukkan air, masukkan tangannya ke dalam air yang sedikit, tidak berencana untuk merapak hadas Tetapi dengan maksud yang lain, dia ambil untuk minum. Tujuannya adalah untuk minum, itu pun tidak menjadi mustakmal.